kacariosken di hiji negara nu subur mamur gemah ripah loh jenawi. Nu katelah negara Pancalarja anu janten papayung agung di ieu negara nyaeta Prabu Drupada. Kelayan Prabu Drupada kagungan garwa nyaeta Dewi Gandawati. Di ieu negara aya hiji putri anu geulis kawanti-wanti endahna kamaliwarna nu katelah Dewi Sri Kandi. Dewi Sri Kandi kagungan wargi nyaeta Dewi Drupadi sareng Raden Desta Jumena. Dewi Sri Kandi hiji wanoja anu binangkit anu langkung mikaresep kana kabiasaan-kabiasaan jajaka tibatan kabiasaan wanoja. Di antawisna Dewi Sri Kandi langkung mikaresep kana olah keprajuritan anjeunana oge mahir dina ngagunakeun senjata panah. Kaleresan anjeunana tiasa manah nyaeta guguru ti Arjuna. Sok sanaos sagala tekadna teu patos di satujuan ku keluarga terutami ku Dewi Drupadi nu janten rakana anu kantos janten papaseaan janten beda paham. Tapi Dewi Sri Kandi kekeh keyeng teu ngajantenkeun penggas pangharepan. Tong ditingali rame na, tong ditingali alus na, yang dalang awewe. Sumuhun tinggal Tinggal mah, kamu tekaran mana? Ah, eta. Perempuan masa kini awewe dengan seukur bisa nyamal, yang. Perempuan awewe dengan seukur bisa ngadiukan bujur. Flores, eta. Perempuan milenial itu ya, iya mah tidak. Tah. Milenial. Sapi. Galur nu kapungkur mapai lacak nu baheula ngawitan dalang muka carita pawayangan. Di mana teh carita pawayangan ieu diukir ku para wali direka ku para pujangga diwuruh ku para empu kalayan ngandung sindir simbol kalayan sasmita. Laras seni pawayangan ngagambarkeun hirupna manusia nu kumulip di alam dunya. Cikang Kareng mah jalan teu aduh. Wah, asli karunya di teu mah Cikang Kareng. Jalanna tatih papa gitu. Tapi mau bawa dua mobil sih, mun ikut tadi itu jadi teh. Mau nyobaan jalan ka itu teh aja. Anu muter, Wak. Oh,
diambil oleh Allah si dukun-dukun itu ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma. Hei, aku jatuh. Gerem lah tuh dayang. Jerok gitu ya gerem. Konco, konco. Niru ya meniru mempunya. Kaulo, Roden, Gotot, Konco. Satrio, nalajong tuh. Membakal, ngajaga, ngaliksa, negara, amarto. Gerem lah. Aduh, apa tuh ini? Aduh, gempa bumi. Aduh, iya namanya gempa bumi. Oh, kakak Nia. Cahaya, Pak. Kemudian tangan kainnya kainan panjang. Tangan pendek 50, tangan panjang maling. Dipilih. Kedap. Kami nyanyi lagi apa? Nyanyi. Sayup ya. Sayang. Ditinggal sama yang asuh, ya sama Bi Aang. Tapi alhamdulillah deh, ya sawe. Cuma pas pulang manggung lagi tuh tah, jadi cendariu. Tetau capek, tetau naon ya orang tua teh kadang. Kita kalian aja yang tenang sih. Penjual. Lukis naon? Ngalukis ucing ti teuleum. Acir but nu tangkul. Tah ngalukis bola kusut. Tahu. Ramat pasteka atuh. Oh, eta pasteka. Tapi saha eta apalna? Mun mah teu biasa ada mah apal nya tos teh. Biasa na mamun tuh. Nya mamun tuh. Cita-citana kakak Sonia teh hoyong janten lukis anu terkenal. Hoyong bade gaduh galeri di mana? Di Bali. Upami engkena bade janten bos di mana? Berapa lama ya dari kalau sekarang dari dua kan sempet cut ya. 2010 9 tahun. Waktu dulu masih ada papi. Dari dalam cilik 10 tahun sampai remaja berapa ya 19 tahun masih waktu dulu ada pipi sempet cut dulu dilanjut pas kemarin 2010 biasa kalau waktu umur 10 tahun pernah ke Jampang kebanyakan sih Jampang ke bumi gampang suka bumi kayak gitu. Seperti tirai. Ah, Majalengka ya? Pernah ke Majalengka. Rangkas. Ke Taman Mini kebetulan kan kakek Bapak Dalang Nang Sumarna dia punya ini punya channel ke Taman Mini tiap tahun. Jadi diikut-ikut gitu sama kakek teh. Terus ke Ancol pernah. Buat teteh sendiri, ya bangga dong. Kalau yang buat orang lain ya biasa, aneh. Iya mah jalu. Kalau buat orang lain mah aneh, ada dalang wanita. Pas ini aja, pas sering lihat pipih manggung. Pipih sering manggung, misalnya suka ikut-ikut. Kalau dulu kan sebelum manggung gitu pasti suruh nari. Dari klasik, apa dari Jaipong gitu. Suka nongpon gitu.
ada rasa kalau misalkan saya ada di depan pasti lebih wah gitu. Dia juga seorang laki-laki, wah penumpang banyak, kalau saya cewek pasti lebih gitu, pikirannya gitu sih. Perasaan teteh gimana ya, susah. Tapi punya pikiran gini, kalau misalkan sekarang teteh masih ada, mungkin lebih enak gitu kan. Bisa lebih memperlihatkan bahwa anaknya itu nih kayak gini gitu. Sesuai dengan cita-cita dulu, sampai bisa manggung ke tempat-tempat yang jauh gitu. Yang dulunya biasanya pipih yang suka-suka manggung, sekarang teteh yang manggung gitu. Kalau Bibi masih ada, alangkah enaknya gitu kan. Ini album keluarga waktu hajatan kakak sih nikah ini. Ini Pipi juga masih ada tuh, Pipi, Mama, si bungsu. Ini Pipi, foto Pipi, ganteng ya? Ganteng. Tapi cuma ini-ininya sih, peninggalan, yang lain udah pada rusak. Cuma satu. Bapak teteh, dalang juga sih. Alhamdulillah dari dia sih inspirasi, panutan. Almarhum meninggalnya tahun 2001 bulan Juli. Soalnya Pipi itu paling dekat sama teteh. Dari 5 bersaudara, teteh itu yang paling disayang sama Pipi. Perjuangan adalah luka tenang teh. Jadi berani berkorban demi kebahagiaan anak teh kan. Kadang-kadang kalau misalkan ke anjirnya manggung misalkan. Sebelum dia manggung teh gini cenah aja teh. Iya Pipi cenah buka budak gitu suka dalang. Sama Pipi lah budak Pipi lah we, gitu kan. Jadi berkorban demi kesuksesan anak itu istilah anak teh gitu. Itulah Pipi. Ini alhamdulillah cuma satu-satunya di teteh, ada di keluarga nggak punya, pada nggak punya, ini cuma di teteh. Suka dibawa kemana-mana, kadang-kadang kalau misalkan mau berangkat bangun dibuka pindah ke buku gitu. Dibuka pindah ke buku buat panduan ngewayang itu kan suka pakai. Jadi pas ngewayang teh lihat, serasa ada tenaga gitu. Figur pahlawan, pahlawan bagi teteh pribadi, pahlawan seorang bapak yang sangat sayang kepada anaknya, yang patut dicontoh, ditiru, bijaksana lah orangnya, bersahabat, bersahabat bijaksana, bager seorang bager teteh pisan. Sampai sekarang ngadalang ingin meneruskan tapak pacak orang tua lah. Soalnya kan nggak ada keturunan lain selain teteh. Anak-anak ini nggak ada yang jadi dalang selain kakak-kakak itu. Minimal ada ciri keturunan dari bapak dalang tertua itu keturunannya teteh yang jadi dalang. Ingin bisa membuktikan. Jaga duit emutan, pami teteh jantan dalang sigana gagah gitu. Nah masana gagah kehijina aneh istri gitu kan, ayo soal pemegat malah udah pasti dalang pasti pemegat. Nah gaduh niatnya gitu kehijina pengen ku seneng na teteh kana wayang, kaduana ninggalnya ninggal perjuangan Pipi. Salami aja na jantan dalang atau napi jantan seniman lah.
Anjeuna menghidupi anak istri teh kan emang ladang seni lah istilah nama. Da zaman ayeuna mah tong kudu pamaget wae mun anu ngadalang teh istri ge mampu piraku gitu. Teh setiap manusia ge pasti aya rezekina gitu. Nambutan teteh gitu sih. Sakarasan gaduh yeuh ge sih. Mau bikin jimat. Jimat keturunan tipun bapanya teh ti pipih. Ye Yuswa Gatot Kaca teh kalau sampun bapak teh enak teh tos ngantunkan salami 18 tahun mungkin sasi Juli panggitan tahwayang iya teh keing anjenana anu ngadamang anjenana oge anu sok sering ngibingkan wayang iya makana ayana jantan favorit setiap palakon pasti kedah aya iya salah sawios anu masihan tanagi oge sih pamingaluarkan Gatot Kaca teh gergetna teh kaluar gitu serasa ayah pun bapaknya serasa ayah pipih lah di pengkeren gitu upami di bumi paling nyarira latihan teh upami di dalang-dalang kesembuhan terus seolah-olah kin oge ayah program latihan ke dalang kesembuhan sabar hiji dalang gitu kempar sepe silaturahmi upami ngah ayah di bumi mah tuh aduh jenuh oge kan nyalira gitu mah tinggal batur oh iya mah kieu tinggal iya oh iya mah kieu janten mulungan ilmu saalit-saalit tinu sanes miladan uang tipe pada orang teh eta gitu janten teu tiasa egois sih dina seni mah keukeuh priogi ilmu tinu sanes dina seni mah. Kanca kaula Gatot Kaca satria melajang tengah anu bakal ngajagara ngariksa kaya nagara Amarta. Dalang. Tapi lihat situasi magitunya kan tebih sareng para dalang-dalang anu senior ya tenang dalang-dalang Jawa Barat masih tebih ninggal pagelaran mah cuma ninggal kesemangatan anak alhamdulillah lah
hiji wanoja gitu, mengembangkan seni budaya khususnya wayang golek. Nah itu kesemangatan, makanya teh beda dipasihan semangat terus supaya anjeuna janten dalang anu sok bari paosna tapi ditinggal karamean atanapi pagelaran sapertos sanes mah ya tebih keneh gitu. Pungreus lah suruh urang Sundana mah reus kitu kayungyun unik gitu. Anu janten reusna unik gitu. Hiji istri tiasa memulai seni Sunda khususnya wayang golek biasana istri mah ngawi reusna sareng ninggal teh pindah gitunya udah jarang teh hanya dalang manoja mah gitu sebenarnya kan wayang pria upami disamikeun teh mah sareng dalang pameget nya benten tebih gitunya nangih jama kureusna teh kumargi aya kasumangetan aja ti hiji istri gitunya hiji kaum manoja tiasa ngamumule karena budaya Sunda gitu. Alhamdulillah eta teh moga-moga lah nyandan kangge lah kangge di tatar Jawa Barat mah jeuna parantos teubirang teugireuk deui katurut kunayagana oge sami kitu. Kan tawas kantenan we nyap ke warang nyap giring pangdeudeukeun pangdorongkeun kitu supados langkung semangat langkung majeng kitu anjeuna. Seueur anu nabeuna kitu. Nyapeun teh kumantung sareng milik rezekina eta mah nya perkawis eta mah kang ku ayeuna anjeuna kasumangatanna ge dina ngolahna ieu budaya kitu tos bingah itulah. Kita kapukur jadi dalang beti ya tina kanan kantun nyamalah pintan ngokolakeun ana kantun ngokolakeun kumacarana supados teteh jana dalang tedukeun ka pareum supados teteh jana dalang payu istilahna eta nu nomor hiji nama dalang kudu payu soalnya da teu ieu sih teteh mah teu mungkir teteh ngadalang sebagian tina mencari nafkah teteh gitu kan kamu nganapakan anak-anak dan keluarga istilahna teh.